Alhamdulillah pada hari ini hari Ahad tanggal 18 Februari tahun 2024 melaksanakan pemetaan untuk PPDBM tahun 2024. Alhamdulillah di tahun ini kita untuk PPDBM ada 3 jalur, yaitu jalur prestasi atau jalur unggulan yang terdiri dari prestasi akademik anak-anak dan juga prestasi taktis. Selanjutnya ada juga jalur afirmasi yang kita mudir untuk para calon wali murid yang menginginkan putra putrinya di Minggu Kota Malang dan anak-anak yang mempotensi tetapi serahkan ekonomi kurang beruntung. Selanjutnya ada jalur reguler. Alhamdulillah pendaftar pada tahun ini ada 357 pendaftar dan sudah lolos verifikasi 349. Hari ini dilaksanakan jalur reguler. Alhamdulillah peserta sangat berminat, kemudian juga menyantuni secara maksimal. Dan alhamdulillah kami juga disupport oleh Kementerian Agama melalui info-info terkait dengan pelaksanaan pemetaan, pelaksanaan pendaftaran, baik melalui web maupun metode-metode lain yang ada di Kementerian Agama Kota Malang. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor dan juga jajaran yang ada di Kementerian Agama maupun di Minggu Kota Malang. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan PPDBM dengan lancar, sukses tidak ada kendala, dan bisa menjaring putra putri yang akan melanjutkan di Minggu Kota Malang, dan kami bisa diamanahi oleh orang tua mencetak generasi yang Islami, hafal Quran, dan juga menjadi kebanggaan orang tua agama bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mudah-mudahan rajin menabung.